Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di AF Channel, bahas putar dunia otomotif truk dan bis. Kali ini saya akan review truk Hino Dutro terbaru Euro 4. Nah, apa saja perubahan yang ada? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengetahui informasi seputar truk dan bis dan mendukung saya dalam membuat video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, dari tampak depan bisa kita lihat perubahan tampilan di grill depannya yang Dutro terbaru ini. Ada perubahan ini seperti mirip di truk yang Ranger ya. Di sini kita juga melihat perubahan pada filter oli. Ini ada perubahan. Tadi modelnya seperti ada housing atau rumahnya. Nah, kemudian di mesin ini ada penambahan atau di exhaust ada menggunakan sistem EGR ya. Kemudian di turbonya juga ada perubahan, yaitu menggunakan VNT, variable nozzle turbo. Jadi untuk mesin yang Dutro terbaru ini Euro 4 sudah tidak konvensional ya, atau sudah electrical dengan sistem common rail. Jadi sebelumnya Dutro yang lama menggunakan mesin W04, sekarang menggunakan mesin N05C. Di Dutro terbaru ini juga ada fitur rear kamera atau kamera mundur belakang. Nah, di sini kita juga lihat filter solarnya juga ada perubahan. Ini ada dua filter solar yang bentuknya juga berbeda dari sebelumnya. Kemudian ini ada ECU atau otak dari mesin itu ya, jadi pengontrol sistem elektrikal. ECU-nya ini terletak di bagian belakang
bagian kiri belakang kabin. Knalpot atau muffler ini juga ada perubahan. Dia menggunakan sistem DOC untuk mendukung emisi standar Euro 4 itu. Nah, ini sistem mesinnya juga sudah elektrik menggunakan common rail. Sistemnya sudah full elektrik semuanya, tidak ada yang konvensional. Jadi yang konvensional sudah tidak diproduksi. Ini tampilan mesin, kelengkapan mesin sudah ada PNT, turbo, EGR, sistem, dan common rail. Ini perubahan di mesinnya, semua hampir perubahan besar di Dutro. Nah, bisa kita lihat untuk tampilan interior, jadi tampilannya lebih berwarna ya daripada sebelumnya. Ini ada di jok untuk driver di bagian depan interior. Ini tampilannya sudah kekinian, sudah bagus. Jadi dari sebelumnya ini ada blowernya juga untuk kipas ya. Kemudian tampilan warnanya seperti kecoklatan daripada sebelumnya. Kemudian di sini terlihat ada monitor atau layar kamera belakang ya. Ini jadi satu dengan spion di dalam kabin. Nah, itu saja untuk review Dutro terbaru Euro 4. Mungkin ada yang ditambahkan atau ada request pembahasan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya.